permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena pada banyak orang hari ini sering ke gereja, ada pelayanan di gereja, suka nyanyi lagu-lagu rohani, tapi sebenarnya mereka tetap minum, tetap merokok, tetap nonton porno, tetap melakukan banyak hal yang berdosa, karena mereka belum takut akan Tuhan. Sebenarnya berarti ini, mereka belum kenal kepada Tuhan. Mungkin mereka ada pikiran tentang Tuhan, oh Tuhan begini, Tuhan begitu, atau apa. Atau mereka dari kecil di gereja, atau lahir di keluarga Kristen, atau apa. Tapi sebenarnya, kalau belum sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan dari hatinya, berarti orang belum kenal Tuhan. Mungkin dia ada nama Kristen, mungkin dia sudah dibaptis, mungkin dia sering ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu rohani, tapi